Presiden Joko Widodo menanam padi sebagai dimulainya gerakan serentak menanam padi nasional untuk swasembada pangan. Hal tersebut dilakukan Presiden Joko Widodo di Desa Mandor, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, Kalimantan Barat pada Selasa siang. Selain menanam padi, Presiden meninjau pembangunan bendungan irigasi tersier dan melakukan peletakan batu pertama pembangunan bendungan saluran irigasi. Presiden Joko Widodo juga melakukan dialog dengan warga dan menyerahkan bantuan berupa 250 unit hand tractor dan 125 unit pompa air kepada 14 kelompok tani setempat. Presiden meminta waktu kepada warga selama 2 tahun untuk membenahi pertanian yang diawali dengan pemberian subsidi pupuk. Selanjutnya akan memperbaiki harga jual gabah petani kepada Bulog. Beri waktu saya 2 tahun, gini, nantinya sekarang kan kita pupuk kita beri subsidi, ya kan? Ini juga, tetapi nanti setelah 2 tahun itu stop. Yang nanti akan kita tentukan adalah harga gabahnya yang akan kita naikkan. Jadi itunya dihilangi, karena Pak pupuknya sekarang banyak lari ke tempat lain. Saya tahu aja, bukan ke petani, ke tempat lain, saya tahu. Dari Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, Asmandi melaporkan.